Halo, jumpa lagi dengan Teguh Jaya Teknik. Kali ini saya akan menggulung trafo 20 ampere guys, T65 ini primernya pakai 1,6 mili ya ini. Sekundernya pakai 1,2 tapi double 2 guys. Ini pakai tembaga murni ya guys ya. Ini pertama belum dulu sekitar 50 menit guys ya. Sampai sini. Sampai sini dikeluarin dulu guys, buat CT, langsung lanjut lagi 50 lilit guys. Ini CT 5565 ya guys ya. Kopi dulu guys. Sebelum gulung jangan lupa sarung tangannya ya guys ya. Sarung tangannya ini safety ini guys, biar nggak sakit di tangan guys. Thank you.
Ini ya guys ya, ini tadi dikeluarinnya buat CT. Ini kita gulung lagi 50 lilit ya guys ya, buat 55 volt. Ini kernya lumayan bagus ini guys. Tak jeda dulu ya guys ya, biar enggak terlalu panjang videonya. Sudah jadi guys ya, ini CT, ini 55, ini 55, ini 65, ini 65 ya. Ini tadi lilitannya 50 lilit, terus lilit lagi 50 lilit, baru si kanan kiri dililit 10 lilit ya guys ya, buat tapnya. Habis ini kita kupas dulu, lalu kita connect ya guys ya. Ini alatnya guys buat ngupas. Dengan kutuk oleh habis dikupas emailnya ya guys ya. Ini langsung kasih kabel ya guys, kasih kabel. Kalau 20 ampere minimal pakai kabel 2,5 mili ya, jangan kecil, kalau kecil meleleh ntar. Ampernya kurang maksimal kalau kecil, harus besar ya guys ya, minimal 2,5 mili segini ya, kelihatan ya guys ya, 2,5 mili ini. Habis ini kita solder, kita kasih isolasi, terus kasih selongsong ini, langsung kita bungkus pakai mika. Thank you.
harus kencang ya guys ya. Ini wajib kencang nih, harus kencang. Kita solder ya guys ya. Lanjut. Ntar guys ya, ini tak jeda dulu biar enggak terlalu panjang videonya. Sudah jadi guys, tinggal bungkus aja ini. Ini sebelum dibungkus harus dites dulu ya guys ya, ini keluarannya cocok apa tidak, CT55 sama 65. Kalau sudah fix benar baru kita bungkus ya. Pakai mika ini, mika film, mika polyester ini. Sekian dulu ya guys ya video dari saya. Ini mau beli resin dulu, saya keburu waktunya tutup tokonya. Sekian, terima kasih. Salam dari Teguh Jaya Teknik.